Untuk meningkatkan kembali semangat pengusaha muda, khususnya pelaku UMKM, agar bisa naik level, Bank BCB menggelar kompetisi di kalangan para pelaku UMKM yang digelar di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Batam, Bali, Makassar, dan Bandung. Untuk wilayah Makassar, diikuti kurang lebih 300 peserta yang nantinya diseleksi menjadi 3 besar yang akan mengikuti semifinal di kota Bandung. Kategori yang diikut sertakan adalah food and beverages, fashion, handcraft, dan beauty. Tujuan YES ini adalah kita pengen supaya pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia ini, ya, itu lebih menggeliat lagi dan lebih naik level lagi gitu. Jadi kenapa kita mengadakan acara YES dalam rangkaian Digicash Fair 2.0 gitu, ya, adalah tujuannya tadi menggerakkan ekonomi dan mengencourage pengusaha-pengusaha muda itu untuk lebih agresif lagi dan lebih naik level lagi. Anton menambahkan, melalui program ini para pengusaha muda diberi ruang untuk senantiasa berkreatif, berinovasi, sehingga kedepannya pelaku UMKM atau para pengusaha muda menjadi cikal bakal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.